menyampaikan diberikan yang tidak lanjut dari hasil kunjungan kita ke Eropa. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kita ingin agar setiap kunjungan kita bisa tidak lanjuti dan juga fokus juga banyak-banyak satu-satu saja mengerjakan bidang tersebut, tetapi betul-betul bisa menetas ada hasil konkret, ada hasil yang nyata dari kunjungan kita. Meskipun dari deal, bisnis-bisnis ini bukan swasta dan BUMN tercatat 20,5 miliar US dollar yang bisa direalisasikan, tetapi kita ingin agar kerjasama antara kita dengan negara-negara yang kita kunjungi untuk ada tindak lanjut yang jelas. Yang pertama dengan Jerman. Ya. Kita hanya punya satu fokus saja, yaitu di bidang sekolah vokasi dan juga training vokasi, vocational school dan vocational training budaknya saja. Tapi dalam jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu saya minta nanti kepada Menko agar koordinasi ini bidang ini untuk melakukan pendidikan vokasional besar-besaran, training vokasional yang besar-besaran antara Menteri Dikbud, Menteri Dikbud, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Perindustrian. Ini betul-betul segera dilakukan sehingga kenapa yang sudah kesempatan dan peluang yang ada itu betul-betul ada tindak lanjutnya. Yang kedua dengan Inggris, ini juga hanya satu, yaitu di bidang ekonomi kreatif, industri kreatif, tidak sama. Saya minta ini juga segera ditinjau lanjuti kerjasamanya baik di bidang desain, di graf, seni pertunjukan, musik, dan lain-lainnya. Dengan ketiga dan Belanda juga sama di bidang kemaritiman. Kita hanya konsentrasi di situ saja, karena mereka adalah unggul di bidang pengelolaan pelabuhan dan pengelolaan air. Ini saya kira nanti dengan PU dan Kementerian Perhubungan dan kementerian-kementerian yang terkait itu bisa masuk ke bidang ini. Dan juga untuk bulan Agustus, karena Ratu Maksima juga akan datang ke sini untuk hal yang berkaitan dengan financial inclusive, jadi juga ini agak disiapkan oleh Menko. Sehingga waktu datang ke sini semuanya siap dan kita tinggal langsung masuk ke pelaksanaan, karena ternyata ini sudah diperintis lama tetapi kita tidak bisa menindaklanjutinya dengan baik, dan mereka sekarang percaya bahwa kita bisa melakukan itu. Yang terakhir yang berkaitan dengan Uni Eropa, saya kira kita lanjut dari Comprehensive Economic Partnership Agreement, SEPA, ini juga setelah paper-nya diselesaikan, negosiasinya juga agar segera dilaksanakan, agar apa yang sudah kita bicarakan kemarin betul-betul agar tidak lanjut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, silakan Pak untuk